Seorang seleb TikTok asal Kabupaten Probolinggo membentak seorang siswi magang di salah satu pusat perbelanjaan di kota Probolinggo. Bahkan, seleb TikTok yang diketahui bernama Luluk Sofiatul Jannah itu sampai mengeluarkan kata-kata makian dan ancaman karena saking kesalnya. Antara lain, menyebut siswi magang itu hanya babu. Tak puas, Luluk ingin memberikan pelajaran dengan merekam perilaku berangnya terhadap siswi magang melalui kamera ponsel. Video berdurasi 35 detik hasil rekaman itu lantas diunggah ke akun TikTok pribadinya @luluk.nuril hingga viral. Luluk juga sempat menambahkan beberapa video lain yang direkam di dalam mobil mengenai kronologi persoalannya dengan siswi magang. Luluk murka karena ia merasa mendapat perlakuan tak mengenakan dari siswi magang. Menurut Luluk, siswi magang telah menyepelekannya saat berbelanja, menganggap tak mampu membayar produk pakaian anak yang ia pilih dalam jumlah banyak. Aku ini pesan, gak mungkin saya batalin. Aku lewat, kamu bilang gak dibatalin. Dipikir gak bisa bayar belanjaan segini. Saya laporin kamu, anak magang kurang ajar, kata Luluk dalam video. Kondisi terkini siswi magang yang dibentak oleh seleb TikTok Probolinggo memprihatinkan. Dikutip dari tribunjatim.com, siswi magang di salah satu pusat perbelanjaan kota Probolinggo sempat mengalami trauma usai dibentak seorang pelanggan. Betapa tidak, video dirinya sedang didamprat pakai kata-kata makian dan ancaman pelaporan oleh pelanggan yang diketahui bernama Luluk Sofiatul Jannah viral di media sosial TikTok. Siswi yang kena omelan Luluk bersekolah di SMKN 1 Probolinggo. Humas SMKN 1 Probolinggo, Juni Hidayati mengatakan siswinya itu mengalami trauma hingga 2 hari. Siswinya tak berhenti menangis dan dirundung kecemasan. Dia juga terus merasa bersalah meski sudah menjalankan tugas sesuai standar operasional prosedur, SOP, pusat perbelanjaan tempatnya magang. Selain itu, malu dan takut ketemu orang, katanya, Selasa tanggal 5 September tahun 2023. Juni mengungkapkan, karena trauma, siswi itu sampai ingin berhenti magang. Mendengar keinginan tersebut, pihak sekolah berupaya memotivasinya. Manajemen pusat perbelanjaan turut membantu siswi itu agar bisa menuntaskan program magang. Yakni, dengan menempatkannya di bagian back office. Sebelumnya, siswi itu ditugaskan sebagai pramuniaga. Siswi kami termotivasi. Saat ini, dia sudah mulai tenang. Dia kembali magang sejak Sabtu, kemarin. Instansi Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA, setempat menangani dan mendampingi siswi kami, ungkapnya. Ia menjelaskan, siswi yang dihardik pelanggan adalah sosok anak baik. Siswi tersebut juga berbakti kepada orang tuanya. Kalau malam, dia sering membantu ibunya berjualan nasi, terangnya. Diberitakan sebelumnya, siswi kelas 12 tersebut memang tengah menjalani program magang. Dia mengikuti program magang dari sekolah selama 6 bulan. Kebetulan ia ditempatkan magang di pusat perbelanjaan di kota Probolinggo bersama 29 temannya. Kegiatan magang dimulai Juli. Siswi tersebut magang sebagai pramuniaga. Kejadian yang dialami siswi itu berlangsung sepekan lalu. Kala itu, sang siswi melayani pelanggan yang membeli perlengkapan anak kecil. Pelanggan tersebut adalah Luluk. Sesuai standar operasional prosedur, SOP, pusat perbelanjaan, dia wajib menyampaikan ke pelanggan, termasuk Luluk, bahwa setiap barang yang akan dibatalkan bisa langsung ke kasir. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan dalam menyusun laporan penjualan. Selain itu, menghindari barang diletakkan sembarangan oleh pelanggan. Teknis pembatalan perlu diulang agar pelanggan memahami bukan bermaksud meremehkan.